Adapun KPU RI telah mempersiapkan pelaksanaan pilkada mulai dari penyiapan peraturan KPU tentang pilkada, pemutakhiran data pemilih dan juga sosialisasi pendaftaran calon kepala daerah. Data yang kami terima dalam bentuk DP4, daftar penduduk potensial pemilih untuk pilkada itu akan didistribusikan sesuai dengan alokasinya masing-masing di setiap provinsi dan kabupaten kota untuk dilakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. KPU telah menerima DP4 tersebut sebanyak 207,1 juta ya yang ini tentunya ada peningkatan lebih dari uh, 3 juta lebih jumlah pemilih untuk dilakukan pemutakhiran dan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.